Bappenas adalah memastikan prioritas-prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun itu sudah berlangsung. Nah, salah satu prioritasnya adalah pemberdayaan industri pertahanan. Dan salah satu industri pertahanan yang mungkin tergolong terbesar di Indonesia adalah PT PAL. Apalagi Indonesia ini adalah negara maritim. Nah, jadi dalam kunjungan ini kami ingin melihat bagaimana perkembangan terakhir PT PAL dari segi teknologi dalam berproduksinya, kemudian perkembangan jenis-jenis kapal yang sudah bisa dibuat. Jadi dipecah, Pak. Karena keterbatasan anggaran. Konsekuensinya? Kemudian diturunkan. Kayunya turun. Elevator, Pak.